Hey semuanya, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku bakalan kasih tau kalian rutinitas aku sebelum tidur. Terus juga nanti aku bakalan review serum yang lagi aku pakai untuk menghilangkan jerawat, beruntusan, terus juga kulit kemerahan. Karena kemarin di beberapa hari yang lalu kalian pasti tahu kulit aku tuh benar-benar kemerahan parah, terus juga muncul jerawat yang lagi aktif gitu di bagian sini sama sini. Tapi ini udah mendingan banget. Nah buat yang penasaran, kalian wajib banget tonton vlog ini sampai habis dan jangan lupa body like dulu. Nah, jadi karena aku tuh habis salat tarawih, jadi aku bakalan makan es krim karena aku pengen yang dingin-dingin gitu ya. Terus juga kemarin kan aku sempat beli beberapa es krim. Jadi sekarang kita bakalan cobain terlebih dahulu. Tara guys, jadi ini dia es krim aku. Dan aku pengen nyobain yang ini. Yang ice tapi yang blueberry yogurt. Karena ini kalau nggak salah varian terbarunya ya. So, mari kita coba. Oke guys, mari kita coba yang varian ini, yang blueberry yogurt. Ini dari gambarnya aja menggoda banget, so kita bakalan cobain. Jadi dari aromanya ini tuh blueberry banget. Nih, warnanya ungu gitu ya. Agak asam sedikit gitu ya rasanya karena blueberry. Nah terus ini tuh kayak ada jelinya gitu loh. Ini warna putih kayak susu gitu. Terus ada butiran-butiran jelly gitu. Mantap. Dan aku udah selesai makan es krim, terus tiba-tiba aku tuh lapar, jadi aku bakalan makan terlebih dahulu. So, kita bakalan ambil nasinya dan juga lauknya terlebih dahulu ya. Oke guys, jadi ini dia nasinya dan ini dia lauk aku hari ini. Ada perkedel kentang, terus juga ada tempe, ada kacang, terus ini ada lele, dan ini ada sayur sop. Terus di bagian sini ada ikan, ikan laut gitu ya. Ini pedas juga. Terus ini ada sayur kacang. Kalau di sini tuh namanya jangan kacang, guys. So, aku bakalan ambil ini perkedel kentangnya terlebih dahulu. Ini mantap banget. Aku mau ambil ini, guys. Ikan, tapi kayaknya sama wadahnya aja deh. Soalnya ini tuh banyak banget, takutnya aku gak habis. Tara, ini dia aku udah taruh di meja. Bumbu ikannya tuh benar-benar menggoda banget, pedes juga nih. Wow. Terus aku mau makan dulu. Oke guys, jadi sebelum makan aku bakalan berdoa terlebih dahulu. Selamat makan. Jangan lupa buat makan. Ini perkedel kentangnya mantap banget. Ada yang sama gak sih suka perkedel kentang? Oke guys, selanjutnya aku mau makan ikannya ini. Ini tuh yang bagian kepala, tapi aku cuma makan sedikit aja karena ini banyak banget. Terus aku juga udah lumayan kenyang. Tapi aku tuh paling suka sama kuahnya karena pedes banget gitu loh. Dan aku tuh suka banget makan yang pedes padahal aku punya asam lambung. So, mari kita makan. Oke
Oke guys, jadi tadi tuh aku habis selesai makan, terus juga aku habis take video tentang review serum, jadi pastikan kalian nonton ya. Terus sekarang aku bakalan beresin skincare sama makeup yang berantakan di vanity aku sebelum tidur. Jadi biar mata itu kelihatan fresh gitu ya, kalau misalnya lihat yang bersih. So kita bakalan beresin terlebih dahulu. Nah, jadi ini kalian bisa lihat berantakan parah. So, aku bakalan masukin ke dalam vanity aku. Yang pertama mulai dari Emina Breakstuff Moisturizing, terus juga ini sama sunscreen. Ini ada dua sunscreen. Taruh di bagian sini karena ini tuh random skincare. Aku taruh di sini. Terus ini ada serum dari Scarlett, ditaruh di bagian sini. Dan selanjutnya ada Garnier yang Super UV SPF 50. Ini aku taruh di bagian sini. Oke, untuk bagian serum udah. Tapi ini ada serum yang lagi aku cobain. Jadi aku bakalan masukin ke laci sini juga. Tapi ini tuh besar guys. Jadi kayaknya aku bakalan taruh di sini. Sini aja dulu. Nah, lanjut aku bakalan taruh Scarlett yang acne cream ini tuh di bagian sini ya. Jadi ini tuh day cream yang aku pakai kalau misalnya kulit aku lagi jerawatan gitu. Dan selanjutnya untuk produk makeup ini sama alis itu aku taruh di laci bagian sini. Oke guys, jadi aku udah selesai beres-beres. Nih, udah rapi banget. Dan selanjutnya aku bakalan cuci muka terlebih dahulu karena tadi kan aku habis review serum, terus nanti kita bakalan ke skincare rutin aku sama body care rutin aku. Oke guys, jadi aku udah cuci muka, so kita bakalan ke next skincare rutin aku. Jadi ini adalah produk yang aku pakai buat daily. Yang pertama aku bakalan pakai toner ini. Ini aku siapin di sini dulu. Terus nanti aku pakai essence. Dan selanjutnya aku pakai whitening neck cream. Terus yang terakhir adalah red jelly. Ini banyak banget ya dari kalian yang request supaya aku review red jelly. Kalian setuju gak sih? Kalau misalnya kalian setuju aku bakalan review. Terus juga kebetulan ini tuh udah mau habis guys. Jadi kalau misalnya kalian mau aku review, aku bakalan review terlebih dahulu. Oke, jadi aku bakalan pakai toner glowing dari MS Glow. Terus untuk kapasnya aku pakai dari Selection yang bulat. Tinggal disemprot aja. Terus ditap-tap. Nah, terus selanjutnya aku bakalan pakai MS Glow Deep Treatment Essence. Ini untuk mengurangi kulit kemerahan aku. Karena ini ada kandungan centella sciatica, jadi bagus banget. Nah, terus guys, aku bakalan pakai whitening neck cream dari MS Glow. Dan step yang terakhir, aku pakai red jelly dari MS Glow. Ini tuh biar wajah kalian itu kenyal, terus juga lebih cerah gitu loh. Dan lanjut aku bakalan ke body care rutin aku. Jadi aku pakai Bully Collagen Whitening Body Cream. Oke guys, jadi itu aja sih untuk vlog kali ini karena ini udah malam juga. Terus juga aku besok mau sahur. So, semoga kalian suka. Jangan lupa buat di like, comment, dan di subscribe. Bye, see you in next video.
Thank you.